Yo guys, what's up guys? Ya, kembali lagi di channel saya kali ini. Dan di video saya kali ini, saya akan membuat satu tutorial ya, yang sangat unik, yaitu cara membuat iciran ramen dari Jepang ya. Iciran ramen instan ya. Dan ini memang iciran ramen ini dapat hadiah, dapat oleh-oleh dari Jepang kebetulan ya. Dan kebetulan juga ya, kemasannya sudah habis karena ini sisa satu, kebetulan sudah terlanjur makan duluan. Dan jadi sisa ini adalah ramennya atau mie-nya, kemudian ini adalah bumbunya ya atau sausnya, dan ini adalah sambal atau spicy-nya ya. Dan saya akan membuat tutorialnya ya, cara membuat iciran ramen instan ya dari Jepang. Oke. Tonton terus video ini. Kita mulai tutorialnya ya. Kita perlu siapkan dulu bahan-bahannya ya. Dan bahan-bahannya sangat sederhana sekali ya, karena namanya juga iciran ramen instan. Jadi tidak perlu bahan yang pertama, bahan utamanya adalah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mangkok dengan sumpit ya. Nah, ini ada panci ya, seperti biasa kalau menggunakan atau memasak mie instan. Dan kita siapkan air dengan takarannya 450 ml ya. Nah, ini takarannya kita sudah ukur. Oke, kurang lebih 450 ml untuk memasak isian ramen instan. Oke, cara pertama ialah kita rebus air dulu ya. Kita tuangkan air 450 ml air ya. Dan kita rebus airnya sampai agak mendidih. Setelah itu kita taruh mie-nya. Step kedua, setelah airnya sudah mendidih, kita taruh mie-nya ya, seperti yang diceritakan. Taruh mie-nya dan kita biarkan sampai mie-nya sudah jadi ya seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita tuangkan ke dalam mangkok ya. Sudah siap santap. Pesat sekali ya. Dan langkah terakhir kita taruh sambal ya atau spicy-nya ya. Kita taruh. Dan ini sebenarnya bisa kita tambah-tambahkan juga dengan ingredients lain seperti daun bawang, telur, bawang. Bisa kita tambahkan juga telur dan lain-lain ya, tinggal tergantung selera masing-masing. Oke, iciran ramennya sekarang sudah jadi, iciran ramen instan. Dan sekarang saya mau coba rasanya ya. Aduh. Panas ya, tapi dari rasanya panas ya, enak sekali. Oke. Mari makan.
Oke, sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa berikan subscribe, komen, dan juga like video ini. Berikan juga saran-saran mengenai ide-ide video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!